Pemirsa, perwira piket pemadam kebakaran Marwono menyatakan tidak ada korban akibat kebakaran Museum Nasional. Sementara petugas baru menerima informasi gedung terbakar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berita jam 8.00 dari pihak sekuriti gedung di sini. Demikian jam 8.00. Ini bisa dijelaskan kronologisnya seperti apa, Bapak? Jam 8.00 kami terima berita dari sekuriti, kami langsung meluncur ke TKP jam 8.50 lah kita nyampe, kemudian kami segera mengadakan pemadaman ke tempat seperti itu. Jadi kronologis ternyata di lapangan yang terbakar pertama kami melihat adalah bedeng yang terbakar seperti itu. Ini berapa unit yang diturunkan, Pak? Yang diturunkan sebanyak 14 unit berikut pendukung yang lain sebanyak 14 tadi, kemudian dengan personil 56 personil. Untuk sejauh ini terbakarnya di bagian mana saja dan apakah ada kerusakan? Dari pihak sekuriti gedung.